Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kuciki Gaming. Di video kali ini kita akan mencoba trik untuk juara satu lagi ya di ronde pertama. Nah, di sini kita bisa menambahkan poin unlimited ya. Karena bakode chat sudah tidak bisa. Nah, tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke triknya ya. Nah, di sini kita akan masuk ke event dulu ya. Weh, bukan event ini, coy. Salah klik ya, maaf ya. Nah, di sini event 515. Kalian lihat di sini poin saya 141. Dan lawannya cuma 13 dan 7. Di sini saya tanpa menggunakan bug kode chat ya. Hanya minta bantuan. Kalian lihat di sini minta bantuan 26/30. Hanya itu saja. Dan saya sudah menang jauh ya. Musuhnya pun surrender ngelihat poin saya ya. Nah, di sini entah lawan saya bot atau player ya. Tapi saya cek itu dia ada profilnya tapi negara luar. Seandainya player, lawannya pun sangat mudah ya, karena cuma 13 dari pagi nih. Kagak nambah-nambah. Nah, ini langsung saja kita langsung coba triknya ya. Triknya pertama saya menggunakan VPN bot dulu ya. VPN bot agar ketemu bot. Kalau ketemu, kalau tidak ya ketemu player dengan yang noob lah ya, kayak gameplay aja lah seperti itu ya. Nah, kita langsung ganti akun saja. Nah, di sini kita sudah ganti akun ya. Ganti akun yang eventnya belum masuk ya. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan VPN kembali. Nah, di sini sebenarnya jamnya bebas ya. Jam bebas, kalau bisa sih 2 hari atau 3 hari mau reset ya. Tapi jangan terlalu mepet. Nah, di sini kita masuk ke VPN aja ya. Di sini saya menggunakan VPN LAT ya. Nah, di sini untuk negaranya sebenarnya bebas, menurut kalian paling sepi saja ya. Nah, di sini Brazil sepi, Kanada sepi, Chili sepi. Nah, di sini saya akan mencoba ke Chili ya, karena Chili juga termasuk sepi. Nah, di sini saya langsung konekkan saja. Nah, di sini kita sudah connect ke Chili ya. Selanjutnya kita masuk ke game Mobile Legends-nya kembali. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke bagian event ya. Nah, di sini pingnya sudah kuning. Kalian coba bisa coba di klasik ya. Tapi jangan masuk ke dalam gamenya ya. Untuk melihat benderanya saja. Nah, di sini saya memilih paling kanan adalah Linglung ya. Nah, kita pilih bendera. Nah, di sini entah bot, entah player ya. Namanya juga susah. Nah, seandainya wah, ini serem ya, langsung 11 ya. Karena saya merasa bug bot itu sudah tidak bisa ya. Saya sudah coba berkali-kali tetap saja tidak bertemu bot, anehnya. Nah, inilah caranya yang simpel ya, kita meminta bantuan teman. Nah, sedangkan kita tidak punya akun ya. Nah, ini yang dibutuhkan akun smob atau minta bantuan teman. Kalau dua-duanya tidak bisa, nah inilah caranya ya. Nah, di sini kita akan keluarin. Nah, di sini kita download namanya Multispace ya. Kita membuat banyak akun ya. Akun level 3 saja. Nah, seperti ini. Kalian bisa klon dengan cara klik ke paling bawah tambahkan. Kalian bisa klon sebanyak mungkin dan kalian bisa langsung level 3 aja ya. Mentok level 3. Lalu kalian kirim permintaan itunya, eventnya ke sini. Lalu kalian ACC saja. Nah, itu menambah 2 poin seperti itu. Tapi ini agak ribet ya, karena harus menyelesaikan tutorial-tutorial ya. Lumayan lama lah ya, 10 menit 15 menit lah. Nah, cara simpelnya adalah menggunakan ini ya, profil lalu pengaturan akun. Nah, diganti server. Nah, di sini ya, di sini nggak sampai 1 menit kalian langsung bisa buat akun ya, akun level 3 seperti ini banyak ya. Nah, di sini saya setiap ID masuk pokoknya banyak ganti server seperti ini ya. Ini sengaja buat ya seperti event-event kayak gini. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah banyak, tinggal kalian permintaan teman saja ya. Minta bantuan, nah seperti ini, minta bantuan. Nah, seperti itu ya ya. Nah, kalau seandainya ini sudah mentok ya, minta bantuannya 30. Otomatis tidak bisa lagi ya. Nah, cara tersimpelnya adalah permintaan grup. Kalau permintaan grup itu unlimited, jadi tidak ada dibatasin sampai 30. Nah, bagi kalian kalau bisa buat grup sendiri ya. Karena khusus buat kalian saja yang masukin. Nah, seperti ini ya. Buat grup sendiri. Nah, membuat maaf. Nah, di sini ya.
Nah, di sini membuat grup ya. Nah, di sini cuma 10.000. Nah, di sini eventnya juga cukup lama, jadi kalian bisa pakai grup ini terus. Jadi kalau sudah dibantu kalian kick saja, karena setiap ronde kalau nggak salah yang sudah membantu tidak bisa membantu di ronde berikutnya, kalau tidak salah ya, saya ingat saya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa unlimited ya. Nah, di sini saya ada contoh ya, contoh dari poin saya kecil sampai besar, nah menggunakan trik yang tadi. Makanya poin saya jadi 141 ya. Dan musuh pun tidak berani ya melihat poin kita juga gentar, karena bug kode chatnya sepertinya sudah difix ya. Nah, di sini kalian bisa tonton dari awal saya poin ini sampai besar ya. Jadi cuma menunggu saja saya menggunakan 2 HP. Nah, tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini.